dua lapisan, terus ditutup lagi. Ini BH mewah loh, bagus-bagus, cantik-cantik. Baru bongkar, cambek-cambek BH kok gitu. Barangnya bagus, lucu-lucu, masih like new. Kalau yang ini seberapa mi balnya kalau ini? Kan yang mau usaha-usaha celana-celana perempuan, murah-murah bos, 25.000. Kalau dapat 25.000 seperti ini, kalau kontrak sih untuk harian sih lumayan. Kalau beli banyak 50 lebih murah lagi, bisa turun lagi bos. Kita cek barangnya seperti apa, yang suka di like, yang tidak suka di bisikkan. Celana murah di harga 25.000, khusus celana perempuan. Kalau beli banyak, kalau mau pulangkan di sini lebih murah. Bisa dapat harga mungkin 20.000 sampai 15.000. Kalau celananya masih oke, masih layak pakai banget di 25.000-an. Ini kira-kira ukuran 26, ukuran-ukuran kecil bosku, 26, 25. Ini masih oke di 25.000-an. Masih layak pakai banget. Kalau dijual kembali, dicuci, digosok, 35.000 merem-reman ya laku gitu. Ini banyak banget loh di 25.000-an yang masih layak pakai banget, murah-murah. Ini banyak banget nih di labanya Bang Heri, keren-keren loh. 25.000 kalau mau buka-buka usaha, jangan beli bal-balan dulu, resikonya besar. Kalau kalian pemula, beli di Tugu Pahlawan aja bos, pulaan. Kalau kalian beli balpres, dapat yang hancur, stres kalian bos. Nih banyak banget ini di 25.000-an. Ini kalau beli banyak 30-40 pieces, mungkin harganya lebih murah bos. Kalau cuma beli 10, harganya sama. Ini di dalam juga banyak. Ini di 25.000-an ini banyak. Masih gonjreng-gonjreng, masih layak pakai. Aku nggak tahu kalau kalian yang pernah ke mall, kalau seperti ini berapa bos. Kita bisa bikin perbandingan aja. Kalau kalian mau cari sesuatu di pasar thrifting, harus tahu barunya berapa, jadi bisa bikin perbandingan bos. Tapi kalau menurut aku di 25.000-an sudah sepadan, sepadan banget. Ini banyak banget di 25.000-an. Tinggal kalian pilih-pilih aja, khusus perempuan. Sempat kemarin aku nge-vlog 20.000-an, cuma barangnya sedikit, mungkin sudah habis. Kalau yang 25.000-an tanpa noda di sini banyak bos. Kebanyakan kalau di Tugu Pahlawan ini digulakan dari luar-luar kota. Ini variannya, motifnya motif bunga-bunga, ini banyak banget. Nih, lucu-lucu loh. Buat room 52. 25.000-an. Masih oke kalau mau kulaan banyak, sekalian kulaan 50 piece. Mungkin bisa kurang, kalau dapat 50 pieces, dapat 15.000, 20.000, lumayan terus. Kalau dijual 35.000, sudah untung berapa? 15.000. Yang cari buat anak-anak, nih, anak-anak ini banyak. Ini ada beberapa yang komentar, bang, kalau pakaian anak-anak berapa? Pakaian anak-anak itu di antara 25.000 sampai 50.000, bos. Kalau yang ini, sempat aku tanya tadi, 50.000. Ini barangnya bagus. Buat ibu-ibu ngerti sih barang bagus seperti apa. Ini unyu-unyu banget bos. Lucu-lucu, masih like new. 50.000-an. Ini bahannya bahan katun. Sumpah lucu-lucu loh. Austa. Keren-keren. Imut-imut. Ini balnya ini kalau nggak salah balnya ini 12 juta. Berapa mi balnya kalau ini? 12 jutaan. 12 juta, 13 juta ini bos. Kalau mau beli balpresnya ini sekitar 12-13, mahal loh. Kalau kalian mau bisnis baju-baju import seperti ini, mending kalau buat pemula beli eceran aja. Walaupun punya modal, risikonya tinggi, kalau beli eceran masih bisa pilih-pilih. Ini 12 juta loh seperti ini. Cuma kira-kira satu balnya 900-800, kan kecil. Ini 50.000-an banyak, banyak banget, unyu-unyu, lucu-lucu. Bahannya sih bagus-bagus bos. Bahannya enak, nggak kasar, enak buat anak-anak kecil, nggak gerah. Bahannya bagus-bagus. Kalau di 50.000-an ya
oke lah. Baju-baju anak ini memang mahal bos. Di mall-mall 100 ke atas, walaupun kecil ini 100 ke atas. Semakin kecil barang semakin mahal. Sepatu aja yang ukuran-ukuran kecil ada di 200.000 sampai 150.000. Ini banyak banget untuk baju-baju anak di sini. Baju-baju balita ini sampai ke pojok, ini di atas juga banyak. Ini di depan ini juga banyak baju-baju wanita nih, banyak banget. Tuh. Di harga 50 ribuan. Keren-keren loh, lucu-lucu. Mantap. Ini kalau tangan panjang di sini berapa ya? Tangan panjangnya berapa, Bang? 70. Oh, ada yang 75, ada yang 85, ada lapak beda harga apa sih? Cuma gonjreng-gonjreng. Banyak yang gonjreng-gonjreng, ini 75 ribuan. Kita sepil tipis-tipis saja. Kalau kalian mau cari yang 75 ribuan, di sini ada. Ini 75 ribuan, banyak. Campur-campur, ada yang 75 ribu, ada yang 65 ribu, ada yang 50 ribu. Halo, bos. Iya, pada anu ya, Rufiro. Ini 10 ribuan ini, bos. 10 ribuan. Bakun, telok lewa apa telok bolo? Oh, segami. Ini 25 ribuan. Bagus, bos. 25 ribuan. Ya, butuh cuci aja. Namanya barang bekas ada sedikit. Kayak titik-titik seperti ini dicuci mungkin hilang. Ini 25 ribuan. Bagus-bagus. Ini buat bapak-bapak ini. Guayabera. Quartet original. Kayak ada bordir-bordir. Bapak-bapak banget. Kayak saya ini pas. Ini 25 ribuan. Masih layak pakai banyak. Ini 25 ribuan. Tinggal kalian bongkar-bongkar. Ini banyak yang bagus-bagus. Didapatnya Bang Rohman. Ini masih oke di S. Kalau 25 ribuan masih layak sih bosku. Ini bordir bagus, ininya bahannya bahan katun, kalau ininya kerahnya kerah kaos, unik, abu-abu, masih 60-50%. Ini masih lumayan, kalau di 25 ribuan masih oke. Kerah-kerahnya aman bosku, kerah-kerahnya aman, ini gak terlalu buluk-buluk amat, butuh cuci aja. Ini sayang banget yang kita review hari ini gak ada yang bisa online. Kalau 20 ribuan, 25 ribuan di sini banyak banget. Ada flanel-flanel sen. Ya, kita jangan berharap lebih. Kalau 25 ribuan pasti ada kayak penurunan warna, tapi layak pakai lah. Nih, di 25 ribuan lengan panjang juga banyak, lengan panjang pendek pukul rata. Uniqlo ada. Ini di 25 ribuan. Di sini kalau buat bapak-bapak banyak. Bapak-bapak ini banyak bos, salur-salur, garis-garis, jadi motif-motif bapak-bapak masuk ini ke saya ini. Kalau ini bapak-bapak banget, 50 tahunan. Ini 50 tahunan di sini banyak. Ini di 25 ribuan, ini masih oke, kuningnya masih tebel, masih gonjreng. 25 ribuan. Sangku 10-an ini. Kemarin ada yang tanya rajut-rajut sebelah mana, Bang? Kalau di Tugu Pahlawan itu nggak bisa ditebak, bosku. Kalau kalian mau cari rajut, ini terus ada, ini ada jembatan. Ada jembatan itu belok kanan. Kalau kalian mau cari rajut itu biasanya ada di sana, mumpung Pekaran Baru. Masih banyak kayaknya. Cuma kalau rajut-rajut di sini nggak mesti, kayak di sini. Kadang ada, kadang enggak. Ini kebetulan ada, cuma ada berapa ini? Ada 4 rajut-rajut di 25 ribuan. Kalau full rajut itu biasanya aku ke lapaknya Mustafa itu di bagian sisi sebelah timur, di bagian timurnya jembatan itu ada rajut-rajut banyak. Celana-celana biasanya jaket-jaket, kalau Sabtu di sini jaket, sekarang keluar celana-celana batik, celana-celana kantoran, mungkin di 50 ribuan itu bosku, celana-celana seperti ini 50 ribuan. Yakin aku, paling enggak mentok lah 60 ribuan. Banyak celana-celana kain. Biasanya kalau Sabtu ini pernah kita review, jaketnya 150 dari Rizal. Wow, ini apa ini? Ini bagus nih. Ini bagus. Warnanya keren.
oke sih. Hitamnya masih lumayan. Coba-coba kayaknya cocok buat aku bosku. Belum perisal, telur lemak. Si bentar-bentar ini kok kayaknya oke sih. Hitamnya masih lumayan. Oke. Sih, coba ya. Oh, ada dua. Ada dua lapisan. Ini sipernya ada dua lapisan. Yang satunya agak sedikit lebih slim. Us, ini satu lapisan. Ini ditutup lagi. Wow, mantap. Oke lah. Bungkus-bungkus. Kalau aku kalau nge-trip nggak terlalu muluk-muluk amat bos. Untuk merek-mereknya aku nggak apa. Di sini sebenarnya nggak ada merek. Nggak ada merek. Oh, merek ada. Atau Rendezvous. Ini mereknya Rendezvous. Ini mereknya sih masih gonjreng. Kalau barangnya masih 70% ke L. Ya, beli angkot sih. Bungkus. Malah ya beda penglaris kayaknya. Beda-bedaan apa aja? Coba sih. Beda-bedaan apa aja? Pek kepek. Aman ya. Aman. Aman. Di 35 ribuan di sini banyak. 35 ribuan kalau kalian mau cari-cari parka-parka parasut banyak. Ini 35 ribuan. Oh, enggak niat enggak trip aku bosku. Lumayan lah buat motoran. Amit sal ya. Amit. Bos, walaupun muda ini belum punya istri bosku. Kalau kalian cari suami yang sukses. Bos Rizal. Ini kita review tipis-tipis seperti apa. Ini yang 35 ribuan masih banyak. Cuma ada sedikit Honda di sini. Ini 35 ribuan. Oh, ini 35 ribuan. Apa tukar ini ya? Kok abu-abu bagus banget. Sama-sama bagus nih. Ini kalau kalian mau cari yang 35 ribuan, nggak mungkin aku ambil. Nih, modelnya itu agak sedikit panjang. Ini untuk zipper-zippernya masih oke. Ini masih bagus. Merknya Rian, New York. Ini masih oke untuk di 35 ribuan. Cuma ada gambar burung hantu. Kayak ada pernak-pernik, ada burung hantunya bosku, keren banget. Lebih ke perempuan, kalau laki mau pakai nggak masalah sih, parkanya masih oke. Kalau di 35 ribuan worth it banget loh. Sebelah sini apa? Oh, ini Polo Jean 35 ribuan, ukuran ke M, ada noda bosku. Kotor aja ini kotor. Cuma barangnya masih oke. Ini kotor, debu lumayan sih kalau barangnya masih 60%. Mau cari-cari sesuatu itu harus dibongkar-bongkar. Tadi aku kebetulan ada di depan, nggak ada yang ngambil kok. 65 ya? Ya, terima kasih. Ini kalau mau cari jodoh. Nomor berapa guys? Sigami? 25. Sudah jadi pengusaha muda. Kalau di pasar-pasar seperti ini nggak bisa ditebak. Kadang nggak ada niat nge-trip, dapat barang yang menurut aku sih lumayan. Cuma kalau dapat harga 35.000 dengan kondisi seperti ini, kalau buat aku sih worth it banget. Lumayan lah buat motoran. Intinya kalau nge-trip itu nggak usah cari merek, cari bahan. Kalau bahannya bagus, enak dipakai, pas banget buat di badan kita, nyaman, singkat aja bos. Apalagi harganya 35.000, murah banget. Ya kalau kalian mau cari yang mahal, yang 65.000, 85.000 itu banyak, lumayan. Agak sedikit gondreng. Kalau aku ya enggak begitu perlu gondreng, yang penting buat ya buat angin-angin, buat motoran di situ lumayan. Ke dalam, bos. Mereka akan, bos. Enggak. Nih serah. Ada BH. BH-nya masih gondreng-gondreng, bos. Bismillahirrahmanirrahim. BH-nya BH mewah. Ini BH mewah loh. Bukan BH seperti biasa. Ini BH-nya orang kaya mungkin ya. Ini BH-nya mewah-mewah. Ada yang kayak brokat kayak gini. Berapaan kak ini kak? 20. Dapat? 20.000 dapat satu. Kalau kualitas berapa aku nggak ngerti. Ini buat perempuan yang paham bosku. 20.000. Ini bagus-bagus loh bra-nya ini. Cantik-cantik. Masih layak pakai banget bosku. Bra-nya. Masih gonjreng-gonjreng, banyak model. Tuk. Nih bra-branya 25.000, 20.000-an. Aduh, bra beri no. Sel. Apa? Sel apa? CD. Setia Abra BH.
Ini enak banget nih. Licin kayak sutra, tahu di dalamnya seperti ini. Bagus-bagus loh bra-nya. Kalau di 20 ribuan masih oke sih, masih cakep-cakep. 20 ribuan bisa nego, kalau beli 5 mungkin bisa kurang. Semua di Tugu Pahlawan bisa kurang. Kalau memang nggak bisa kurang ya berarti harga pas. Baru bongkar. Ini bra semua. Baru bongkar. Kotang mun jang reng mutu kotang mun tak ngerti bra. BH. BH-nya keren-keren loh, Bos. Model-modelnya bagus-bagus. Keren-keren loh BH-nya. Aduh, amak-camak BH kok. Bro. Nih, bagus-bagus. Banyak loh. Banyak pilihan loh untuk bra-bra-nya. Ini kadang ada, kadang enggak, Bos. Bagus-bagus loh. Si lumayan bra-bra-nya. Korana teko edema, Mbak. Cengok edema. Oh, koran. Oh, di belakang, Amit. Oh, di belakang ukuran dari luar belum tentu, Bos. Bisa jadi ukuran kecil pakai orang besar di pribumi masuk, mungkin ya. Kan ukurannya barangnya kalau luar-luar kan, kalau Cina sih kecil-kecil, kalau dapat orang Australia besar-besar, Bos. Maksudnya lingkar badannya kan besar-besar. Kalau isinya walaupun besar tetap masuk aja, yang penting ikatan-ikatan ke belakangnya bisa masuk. Kalau ini walaupun kecil ke besar mungkin bisa, Bos. Walaupun tidak nutup secara full. Kan enggak penting full, yang penting nyampe aja di belakang. Ini banyak. Masih bagus-bagus loh bahannya. Ini apa? Brokat nih kayaknya. Brokat ya. Brokat di luarnya tapi lapisannya enak, Bos. Lapisannya di dalam bu, mewah-mewah sih. Ini model kupu-kupu cindetin. Cari-cari bra, ada dua karung. Apanya Herman nih sebenarnya. Ini Herman. Kemarin bongkaran baru katanya. Ini sisa-sisa bongkaran baru. Mungkin ini di 35 ribuan ya. Ini cari kagak mau bongkaran anyar ada. Beri ada kabar. Berapaan sih? Bongkaran baru bosku. Berapaan? Harganya paling mahal 50 yang depan. Terus bahas ini 30-an. Ini 35 cuma dikit. Nah, ini 35 cuma dikit. Ini yang di bawah ini berapa, Bang? Ah, sampai belakang ini 30-an. 30-an. Ya, yang sebelah sini 15-an. Atas bawah. 15 di atas bawah. Minat-minat dengan harga 15 ribuan sampai 35 ribuan bongkaran barunya Herman. Komentar di bawah. Nanti kalau ada waktu minggu-minggu ini kita review, Bosku. Kalau kalian mau cek-cek barangnya seperti apa, komentar di bawah, Bosku. Soalnya baterainya mau habis, nggak kuat. Ini sisa bongkaran baru, soalnya kemarin bongkar baru. Hari Sabtu memang aku nggak keluar. Komentar di bawah ya, kalau mau di review.